Amazing. Mirikuti. Halo, kumbawa. Selamat malam semuanya. Kembali di Isan Jai Ryoko. Kali ini saya akan membahas 9 minuman transparan yang ada di Jepang. Berbagai hal aneh ditemukan di negeri Sakura. Jadi jangan heran saat Anda berkunjung ke negeri Sakura menemukan berbagai keanehan. Yang pertama saya akan mulai dari ini. Ringo. Apel. Bagian depan terisi irwa Nagano Keng San Ringo. Ringo-nya berasal dari Nagano Keng. Nagano. Coba cium. Air putih rasa apa? Bagaimana rasanya? Kalian bisa bayangkan air putih rasa apa? Bisa terbayangkan? Jadi di pikiran tersugesti rasa apa nih? Rasa apel.
Dan berikutnya, yang kedua, ini dia. Ini dia rasa Hakuto. Ini bir Jepang ya. Bir Jepang mirip Hakuto. Ini tertulis Hakuto, Yamana Shikensan. Yamana Shikensan. Sang itu tempat dibuatnya minuman ini. Jadi kota Yamanashi. Minuman transparan, rasa buah persik. Bukan dari persik, buah persik. Aku tahu. Buah persik. Saya enak manis. Terus juga begitu kencang daripada rasa rindu dan apel. Terus yang ketiga, minuman yang ketiga ada lemon. Rasa lemon. Di sini ada vitamin B nya. Vitamin B. Bikun, Seto Chisang, Hiroshima. Jadi ini minuman buatan kota Hiroshima. Terus ini ada Jiwa Itapuri. Oke, yang ketiga Sambang Mai. Rasanya gak sekencang seperti minuman lemon tea biasa. Rasanya gak sekencang minuman lemon biasa. Jadi agak sedikit apa ya, tikis ya rasanya. Sambame, nomor 3. Minuman transparan rasa lemon. Dan minuman transparan yang keempat, Green Dagara. Yang ini spesial, ada banyak rasa buah di dalamnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 macam rasa buah di dalamnya. Ada Mikan, ada Lemon, ada Gurebu Furesi, Tomato, dan tomat yang kaget. Jadi ada 5 rasa buah di dalamnya. Bagaimana rasanya? Dengan jus campur ya. Kecik. Green Dagara. Rasanya gak jelas. Bukan tomat, lemon atau yang lainnya. Ini bingung ini rasa apa ya. Tapi coba enak. Recommended. Nomor 4 ada Yogurina atau minuman transparan rasa yogurt. Bagi kalian yang gak tahu yogurt, yogurt adalah susu yang dibuat melalui proses fermentasi oleh bakteri. Di sini tertulis di bagian atas tertulis New Sangking. Terus katakana Yogurina. Mungkin ya. Terus banyak juga New Sangking. Hakko, karena minuman transparan rasa yogurt. Masuk aja.
Rasanya asem. Rasa susunya berasa, tapi asemnya itu lebih kenceng. Ekstrim. Cukup mengejutkan buat saya terjun. Oke, next di nomor 6 Bapak Bang Me ada minuman transparan rasa nasi, bukan nasi goreng, nasi liwet, nasi bakar. Nasi itu artinya buah pir. Kalian tahu pir, bukan pir motor. Tapi buah pir ya, buah ya. Torikeng Sang, jadi dibuat di daerah Torikeng. Produksi di Torikeng. Nama kota ini ya. Terus bawahnya ada Tejuminisasi. Tejuminisasi itu apa ya? Te, tangan. Te de toru, diambil oleh tangan. Mungkin. Selanjutnya kita icipin bagaimana rasanya minuman transparan rasa bir. Go. What? Masih gue. Rasanya sengak. Sengak apa pesen mas? Rasanya aneh. Pokoknya ini paling aneh nih. Dari 1, 2, 3, 4, 5 minuman ini sudah saya coba. Aneh lah. Kalian bisa cari aja kalau kalian perlu coba-coba. Oke, lanjut ke nomor 7. Number 7. Nana Bang Me. Oke, yang paling kecil, yang paling mungil. Kalian bisa tebak ini apa? Ini rasa apa? Yes. Ichigo. Rasa strawberry. Fukuoka-ken-san. Jadi minuman Ichigo ini dibuat di kota Fukuoka-ken. Fukuoka-ken Amau. Fukuoka-ken-san Amau. Amau itu nama Ichigo ini. Nama buah strawberry ini Amau. Oke, kita saya mau cobain minuman transparan Jepang rasa strawberry Jigoji. Nah, rasanya manis, asam, berasa strawberry. Oke, nggak apa-apa. Di nomor 8 ada lemon tea. Kalau yang tadi lemon, ini lemon tea. Lemon tea biasanya warnanya kuning, kecoklatan, transparan. Apa yang ada di pikiran anda? Akan jelasin apa yang tertulis di sini. Tomena Remonti, gambar itu gambar Yuki ini. Kajunya zero tengiki 0,1%. Barang
rasa lemon tea. Tapi rasanya juga tipis ya. Kencengan rasa tehnya daripada lemon. Masih recommended. Terakhir minuman nomor 9 ini ya, ini yang paling fenomenal, paling tinggi, paling sering dibahas di mana pun. Pasti anda kalian semua sudah tahu ini apa? Yop, mirip putih, mirip putih. Ini susu plus teh. Tapi kalian bisa lihat seperti minuman mineral biasa. Minum susu, tapi kayak minum air putih. Atau kebalikan, minum air putih tapi rasa susu. Itu ini di Indonesia sudah banyak dijual di mana-mana ya. Kalian bisa cari di browser di internet atau tanya teman-teman kalian kalau mau cobain mirip putih transparan. Kalau di Jepang di Sulayama pun dijual. Jadi kapan di dapat? Oke, untuk yang terakhir nih, akan cipi minuman transparan rasa mirip putih susu campur teh. Ini fantastik. Minum susu tapi bening nih ya. Di saat saya minum, pikiran tersugesti susu, bening susu. Susu sapi, bukan susu yang lainnya. Paduan susu dan tehnya bagus. Sangat mengejutkan. Tapi kalau kebanyakan juga enggak enak ya. Ini dia 9 minuman transparan yang dijual di Jepang. Cukup mengejutkan. Suka silakan klik like, klik tombol subscribe agar bisa mengikuti tiap video saya unggah tiap hari. Promoting my channel, saya Ihsan Jay. Arigato, selamat siang, Ihsan Jay Ryoko. Sampai jumpa di video saya berikutnya dari misi mahasiswa Jepang. Saya Ihsan Jay. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kembali.